Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Jogajet Channel. Salam Sakin. Hari ini kita kedatangan beberapa case robot atau case armor lagi, yaitu untuk seri Samsung Galaxy A04 yang terbaru seperti ini ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jogajet biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case robot Hit Eye seperti ini ya, Blue String. Dengan tiga warna, yang pertama ini warna hitam, selanjutnya ini warna navy ya, selanjutnya ini warna hijau. Seperti biasanya, sekarang kita coba pasang saja mungkin ya ke seri Samsung Galaxy A04 dengan warna cooper seperti ini. Oke, yang pertama kita buka dulu dengan warna hijau, ada tulisannya Samsung A04 fashion case seperti ini, packing ya. Kita coba buka seperti biasanya, kita singkirkan, ini dia bagian belakangnya ada ring seperti ini, bagian dalamnya seperti ini ya, ada teksturnya, bagian pinggirnya. Ini dasarnya case hybrid juga ya, bagian dalamnya dengan sedikit lebih lembut ini bagian belakang hard case ini. Oh ya, ini dia HP kita kali ini, Samsung A04, Samsung Galaxy A04 ya. Dan kita pasang seperti ini untuk penampakan awalnya. Oke, yang selanjutnya saya buka dengan warna biru atau warna navy ya, seperti ini, masih dengan motif yang tadi juga. Ini ringnya dengan sedikit lebih keras ya, bisa diputar ini, dan bagian dalamnya sama, perbedaannya cuma di warnanya saja. Dan seperti apa dipadukan warna biru dan warna cooper seperti ini, dan ini dia. Oke, selanjutnya kita punya dengan warna hitam, masih dengan motif yang sama atau case robot yang tadi ya. Ini dia ada ringnya juga, dan seperti biasa kita coba pasang, kebetulan HP-nya ini di bawah ya, dan kita pasang seperti biasa. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Seperti biasanya, mungkin kita cek saja untuk proteksi kamera casing kita kali ini lumayan bagus ya. Ada covernya warna hitam ini yang melingkar, lumayan tinggi juga ya. Dan selanjutnya untuk bagian port seperti ini kita perhatikan lumayan rapi juga. Selanjutnya untuk tombol-tombol, ini dengan sedikit lebih keras ya tombolnya ini. Bagian atas lumayan presisi juga, untuk sisi kirinya ini kosong. Dan kalau untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini lumayan bagus juga ya, ada sedikit berlebihan seperti ini. Dan amannya seperti biasa mungkin dikasih tempered saja. Oh ya, selain untuk pegangan ringnya ini bisa kita fungsikan juga untuk stand ya, biar tangannya nggak pegel yang hobi YouTube, Netflix, atau yang lainnya. Dan bagi kawan-kawan yang menyat case kita kali ini, harganya lumayan terjangkau juga. Yang menyat seperti biasa, saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Ini harganya cuma Rp25.000, ini lumayan worth it juga ya. Oke, seperti ini untuk penampakan case kita kali ini. Sekarang kita pindah saja ke case robot yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case robot kickstand seperti ini, dengan tiga warna. Ada warna merah seperti ini yang pertama, ini warna navy, dan selanjutnya warna hitam. Nanti kita coba pasang saja ke seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Oke, yang pertama kita coba buka warna merah ini dulu ya, masih dengan plastikan seperti ini, ada tulisannya Samsung A04. Ini seperti ini untuk penampakan awalnya, masih dengan case hybrid ya. Warna merah ini dasarnya soft case, bagian hitam ini hard case, dan bagian dalamnya seperti ini. Dan ini dia ada jepitan untuk ke apa namanya, ke gasper atau ikat pinggang. Ini dia ada kickstandnya juga seperti biasa. Dan selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Samsung A04 kita kali ini. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya.
Oke, selanjutnya kita punya dengan warna hitam seperti ini ya. Masih dengan dasar kickstand yang tadi. Ini dia. Ada motif-motif triple X seperti ini. Dan bagian dalamnya seperti biasa kita pasang ya. Dan seperti ini juga untuk penampakan awalnya. Oke, yang selanjutnya kita punya dengan warna berbeda, warna navy dipadukan warna hitam ya. Seperti biasa, ini dia HP-nya. Ini kebetulan kita unboxing casingnya lagi di warung ini ya. Dan seperti ini jadinya setelah terpasang. Seperti biasanya juga kita cek untuk bagian pelindung kamera, seperti ini lumayan bagus ya ini. Dan untuk bagian port kita perhatikan lumayan rapi juga. Dan untuk sebelah kirinya ini untuk tombol-tombol ini dengan sedikit lebih keras ya, tapi masih bisa berfungsi dengan baik. Bagian atas presisi ini, bagian sisi kirinya ini kosong. Sedangkan kalau untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini ada sedikit lebih-lebihnya ya, tapi dan bagusnya mungkin dikasih tempered seperti biasa. Dan kalau untuk cengkeraman case kita kali ini kuat lah ya, masalahnya ini termasuk case protektif. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini, harganya lumayan terjangkau juga, lebih murah lagi dari case yang pertama tadi. Yang pertama harganya 25, sedangkan ini harganya cuma 23.000 rupiah. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini, nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja ya. Seperti inilah tuh penampakan casing kita kali ini untuk jenis casing robot ya, untuk seri Samsung Galaxy A04. Seandainya disuruh memilih dua case favorit saya malah suka case yang warna hijau ini ya, masih dengan yang punya ring ini, dan selanjutnya warna navy ini. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget ya, biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbarunya. Dan bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa ya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.